bertemu dengan Haji Diki di tengah jalan sepulang ia dari pasar. Dan di saat itulah mereka tak sengaja saling bertabrakan. Dari kejadian itu pula, mereka jatuh cinta pada tatapan pertama. Mereka jadi lebih sering menghabiskan waktu berdua dan jalan bersama. Dari kejadian ini juga, Haji Diki pun memberanikan diri untuk menikahi Lailan, binti Fulana, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 1 kg dibayar cepai. Saya terima nikahnya Lailan Supina binti Fulana dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 1 kg dibayar cepai. Bagaimana saksi? Sah. Seiringnya waktu, keluarga Haji Diki dan Lailan pun berjalan harmonis. Mereka juga dikaruniai 2 orang anak. Mereka hidup bahagia walaupun keluarga mereka cukup sederhana. Permisi. Sungguh manis tatapan ukhti. Manisnya tatapan ukhti seperti gula pasir. Syukran ya, akhi. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Apa ada yang akhi ingin sampaikan kepada saya? Semenjak saya melihat ukhti pertama kali, saya merasa ukhti adalah belahan jantung hatiku, sayang. Ukhti tahu sendiri bahwa perempuan adalah tulang rusuk laki-laki. Muka ukhti menjadi tulang rusuk saya. Adek, abang ingin membicarakan sesuatu sama kamu. Apa itu, bang? Hari demi hari, ekonomi kita tuh semakin menurun. Abang ingin menaikkan ekonomi kita kembali. Kita gak bisa terus seperti ini. Kau kira pohon jambu kelutuk depan rumah tuh bisa berbuah emas? Lantas, apa yang Abang Haji akan lakukan? Abang akan memadumu dengan saudagar kaya dari Arab. Mungkin dengan Abang bisa menikahinya, dia bisa membantu perekonomian kita lebih maju. Teganian lah Abang nih. Abang tak sayang lagi kah dengan adik? Bagaimana dengan 2 orang buah hati kita yang telah kita rawat, bang? Kau tidak dengar cakap abang, kak? Abang tuh menikahinya hanya untuk biaya anak kita besar nanti, dewasa, bukan yang lain-lain. Debat dengan orang kepala batu seperti engkau nih, tidak ada habisnya. Jika dibandingkan dengan apa yang dia lakukan, aku hanya perjuanganku tuh bagaikan sebutir pasir di luasnya daratan gurun. Apalah dayaku yang cuma punya cinta dan kasih sayang, bang. Assalamualaikum, Ukti. Maaf, saya baru kesini. Sungguh pesonamu bagai bidadari dari kayangan. Waalaikumsalam, akhi. Saya juga rindu sekali. Jeritan hati saya ini mungkin bisa terdengar sampai langit ketujuh. Senang mendengarnya, ukhti. Saya ingin memberikan sesuatu. Terimalah pemberian saya yang tidak berharga ini. Saya ingin mengajak kamu serius. Minggu depan, saya ingin mengajak kamu ke Pak RT untuk menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Diki Rianda bin Fulan dengan Saidah binti Fulana dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 0,1 gram dibayar cicil. Saya terima nikahnya Saidah binti Fulana dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar nyicil. Bagaimana saksi? Dasar kok istri tua pemalas. Aku baru aja aku kasih bersih kolam belakang tuh ya. Kau pikir aku percaya kata-katamu? Dasar wanita berhati keras. Kalau bukan karena aku, kau sama anakku akan makan daun. Aku nih istri tua. Kau kira aku mau melakukan hal bodoh tuh?
Kau pikir aku ini apa? Oh, melawan kau ya, melawan! Melawan siapa? Hai Adinda yang cantik, kalau Kakanda boleh tahu, apakah yang Adinda kerjakan di sini? Bukankah wanita secantik dan semenawan Adinda ini lebih baik berdiam diri di dalam istana yang mewah? Jangan seperti itu, hai Kakanda. Saya sama seperti perempuan biasa lainnya. Saya di sini cuma ngambil gambar buat feed Instagram saya. Lain menawan, ternyata Adinda ini juga rendah hati dan juga eksis ya. Tidak seperti itu kok. Bolehkah Kakanda menemani Adinda bercanda gurau sebentar di sini? Oh, boleh, boleh. Bisa senang hati, silakan. Babah jalan dulu. Gandhi! Pergi ikuti Babah di sana. Lihat apa yang dia lakukan. Oke, Umi. Mi, Mi! Masa tadi Gandhi lihat Babah ketemu sama cewek Cina cantik, Mi? Kaya lagi, Mi. Masa begitu, Mi? Apa? Dasar mau ngasih di muka tembok! Sangka ya sebejat itu! Aku pikir dengan kau beristri dua dan menikahi aku yang kaya raya ini sudah cukup. Ternyata kau ingin menambah istri lagi. Aku ingin mencari sesuatu yang baru yang bisa memberikan aku keturunan. Aku yang sudah bisa memberikanmu dua keturunan saja masih bisa kau madu, Bang. Mau jelek, mau kaya, mau cantik, ataupun miskin, kau tuh seharusnya sudah bersyukur. Kalau kau tak pandai bersyukur, tidak akan bisa memuaskan nafsumu, Bang. Otak manusia, laksana mata pisau, semakin dipakai, semakin tajam, dan membuatnya semakin disegani manusia. Namun, jika dibiarkan tergeletak begitu saja, lambat laun semakin tumpul, mengarat, dan tidak bisa dipakai lagi. Tunggu segi, kata-kata. Si orang yang tak hati. Berani kau melawan. Di depan terang semua fana merah jambu ku berdua. Dinikahkan Diki Rianda dengan Ling Ling dengan mas kawin seperangkat gadget ternama dan termahal dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ling Ling dengan seperangkat gadget ternama dan termahal dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Hai, senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh, seperti dunia ada yang punya. Aduh, gimana nih, aku sudah capek. Lelah batin sini. Lebay, aku jadi badu dua kali, biasa aja. Aduh Lailan, kau aja sering nangis karena Diki, sering kan kalian dua tuh pelai. Bukan aku gak tahu. Cot bayar. Sudahlah, ke rumah ustazah ajaklah sudah kita. Kita kasih tahu dia, kita ngeluh sama ustazah, siapa tahu kita dapat solusi. Ya, yalah. Ada gerangan apa kalian datang kemari malam-malam seperti ini? Begini Bu Ustazah, kami bertiga nih ingin minta solusi, juga mau minta tolong ke Bu Ustazah. Iya Bu, tolong kami Bu. Apa yang bisa saya bantu? Begini Ustazah, kami bertiga dimadu oleh suami kami. Dan suami kami semakin tak acuh kepada kami. Tolong Bu Ustazah, tolong kami. Astagfirullah, ya Allah.
Hal seperti itu seharusnya tidak boleh. Seharusnya dia bertanggung jawab. Jadi Bu, kami ini berniat buat meninggalkan suami kami. Jika dia memang tidak bisa menafkahi kalian secara lahir dan batin, tinggalkan saja dia. Baiklah, kalau begitu akan kami tinggalkan dia. Ya yaudah, cepat kita kabur sekarang. Mungkin gak tahu. Kita buat titik kejut besok pagi dari kita di rumah nih. Bentar. Punya dagangan nih, banyak lagi masih. Ayo Mam, gak tega rasa aku tinggalkan rumah macam istana nih, Ma. Nih, Gan, kau bawa yang ini ya. Nih, SN bawa yang itu. Tenang aja, Pak Fogan. Kalau dagangan mamaknya laku semua, bisa kita beli rumah yang lebih megah lagi. Kau-kau aja ini tunggu, Laila. Ayo, cepat kita kabur. Sepinya rumah nih. Mana bini-biniku yang kucintai dan kusayangi nih? Nomlah dulu aku air mineral supaya segar. Segarnya. Kemana istriku nih? Teganya ya Allah mereka bertiga nih. Tinggalkan aku. Aku nih belum siap. Nanti siapa yang membayar tagihan rumah? Pajak rumah, telepon, cicilan ukulele, gitar, pulsa data. Ayo, kekayaanku hilang, biniku hilang. Jadi Gandhi lihat Babah jadi pengemis. Hah? Di mana? Di pinggir jalan. Serius, Mas? Serius. Yuk, yuk. Iya. Mereka tunggal dihempas ke lombang, dilemparkan angin. Apa salah dan